Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan DS Review. Kali ini saya barusan membeli guys Mukov Security Tag Holder dari Technobike ya. Jadi di sini ada promo guys. Jadi harganya ini dari 500.000 guys, jadi sekitar 300 ribuan. Dan kemasannya kurang lebih seperti ini guys. Nah, Security Tag Holder 2.0. Awalnya sih saya mau pakai ya guys, jadi ini langsung aja kita unboxing ya, kurang lebih kemasannya kayak gini. Sambil kita cerita ya, jadi saya beli ini rencananya saya mau pasang di sepeda guys. Nah ternyata setelah saya coba lihat barangnya, kalau di lapak itu dia versinya yang dijual 3.0, dan yang ternyata saya dikirimkan ini yang tipe 2.0 guys, jadi nggak sama ya dengan lapaknya Technobike. Terus ini dapat kayak gini guys, ini dia punya tempat. Nah yang 2.0 ini tengahnya ini guys, ini dari plastik ya, jadi mudah lepas kayak gini. Nah, untuk boot quality nya sih bagus ya, untuk frame nya ini dari metal, ini cukup bagus. Ini untuk dipasangin air tag ya. Dan kita di dalamnya dapat ini, terus dia dapat stiker juga. Nah ini guys, ini ada dapat obeng sama kunciannya. Jadi dia menggunakan T25 ya. Jadi bautnya itu nggak sembarangan guys. Bautnya pakai baut khusus. Jadi kayak gini ya. Misalkan kalau kalian pasang di sepeda, ini bautnya ya. Harus pakai kunciannya sendiri ini loh, T25 ini kuncian khusus untuk buka dan ngunci baut yang misalkan kalian pasang di sepeda ya. Nah contohnya kayak gini. Nah itu menggunakan T25 ini. Nah ini kita udah dapat dari Mukov, bautnya itu dapat 4 biji ya, jadi dapat yang 2 yang pendek dan 2 yang panjang. Nah seperti ini guys, dapat kuncian dan kita dapat 2 stiker seperti itu. Awalnya saya mau pakai ini guys di sepeda saya, cuma setelah saya lihat dengan deskripsi berbeda ya, terpaksa ya ini akan saya retur sih ke Technobike seperti itu. Karena kalau saya lihat dari deskripsi yang dikirim itu yang 3.0 di deskripsi ya, yang dikirimkan ke saya itu tipenya yang 2.0, dan yang ini dia pakai penutup kayak gini ya guys, jadi mudah lepas kalau dipasang. Jadi saya pikirkan ya udah saya retur aja seperti itu. Nanti coba cari tag holder yang merek lain lah, karena kurang cocok ya sama yang Mukov ini, karena mudah lepas kayak gini guys. Ya nggak tahu lagi kalau misalkan udah diisi air tag-nya ya. Cuma kalau saya lihat di video deskripsi, dia itu full metal guys, bukan kayak gini. Kalau ini bisa dilepas-lepas gitu, jadi kalau ya apa ya, bisa kemasukan air, kotoran dan debu dan lain-lain. Jadi akhirnya saya pikirkan ya saya retur. Oke. Jadi sekian dulu mungkin dari DS Review unboxing Mukov Security Tag Holder 2.0. Apabila kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye bye.